kerumunan warga selama masa COVID-19 di Lumajang. Wali Kota Luk Semawe nomor 11 tahun 2020 tentang penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Luk Semawe. 1. Jaga jarak antara satu dengan lainnya. Hal ini sudah disampaikan kepada pemilik stasiun beberapa hari yang lalu sesuai dengan aturan dan ketentuan. Untuk menggunakan masker kepada pengunjung dan melakukan untuk pencucian tangan di saat adanya konsumen atau pengunjung yang datang ke tempat atau stasiun kopi ini. Selanjutnya, kafe atau warkop yang melakukan pelanggaran terhadap instruksi wali kota di atas ini akan diambil tindakan tegas. Untuk itu, kafe ini atau warkop ini kita tutup untuk sementara waktu. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengosongkan atau meninggalkan kafe ini. Demikian sesuai dengan aturan dan ketentuan instruksi wali kota nomor 11 tahun 2020 dan sudah disosialisasikan beberapa hari yang lalu, disampaikan kepada pemilik kopi, pemilik warung kopi, kafe dan lain-lainnya untuk dapat ditindaklanjuti. Untuk malam ini diambil tindakan oleh pemerintah Kota Luk dan Forkopimda Kota Luk Semawe. Demikian informasi ini kami sampaikan secara resmi untuk dapat kita tindaklanjuti bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forkopimda Luk Semawe menyatakan terima kasih kepada pengelola Platinum yang sudah menerapkan physical distancing. Kemudian mohon kekurangan ini segera dibenahin, seperti pengunjung untuk menggunakan masker, bagi pelayan gunakan masker dan sarung tangan. Apabila ini dilaksanakan, ini kenyamanan, ketenangan bagi kita semua. Dimohon kepada pengelola Cafe Platinum untuk menjalankan atau untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat Forkopimda Kota Luk Semawe.